Pendukung Anies dapat info A1, Anies potensial gagal menjadi capres 2024. Semua akan kita bahas di video ini. Tonton video ini sampai habis. Di channel saya, di channel Jonas Leong, Anies Baswedan potensial gagal menjadi calon presiden atau capres 2024. Terlebih, ada upaya ketua KPK Firly Bahuri menjadikan mantan gubernur DKI Jakarta itu tersangka kasus Formula E. Ia mengatakan info A1, Anies potensi gagal menjadi capres 2024. Faktor penyebab, sistem yang mengharuskan PT 20%. Ini Anies memenuhi presidential threshold 20%. Namun ketika MA mengabulkan Pak Muldoko, hanya ada dua parpol yang mendukung Anies, yaitu PKS dan Nasdem. Jadi ini tidak akan memenuhi presidential threshold 20%, kata Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani. Info A1 membuat Anies gagal menjadi capres, kata Ahmad Yani. Pertarungan di lebih lanjut, Ahmad Yani mengatakan jika Ketua KPK Firly menang pertarungan di KPK, maka Anies bisa menjadi tersangka. Kata Ahmad Yani, penguasa sudah mempunyai perhitungan yang matang dalam menghadapi pendukung Anies. Pemerintah berhasil menghadapi pendukung HRS KM50, apalagi dengan pendukung Anies. Menurut Ahmad Yani, beberapa kader Nasdem juga dijadikan sebagai tersangka. Ini membuat partai yang didirikan oleh Surya Paloh berubah haluan. Kalau kader Nasdem diangkut, tentu ada perubahan politik. Ahmad Yani juga memprediksi 2024 tidak ada pemilu dan pilpres. Dia mengatakan upaya kecurangan yang dilakukan oleh penguasa, Allah tidak akan tinggal diam. Begitu ungkap Ahmad Yani. Wah, ini tuduhan yang sangat serius. Nah, di sini kita akan melihat beberapa opini tentang manuver Muldoko dengan Firly KPK untuk menjegal Anies Baswedan. Dikatakan membahayakan demokrasi. Kata pendukung Anies, dinamika demokrasi Indonesia akhir-akhir ini tampak semakin mundur dan mengkhawatirkan. Publik dapat melihat manuver-manuver politik yang saling menjegal dan saling menjatuhkan. Pendukung Anies melihat gerakan yang menghalangi itu, salah satu tokohnya adalah KSP Muldoko yang mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan manuver Ketua KPK Firly Bahuri seputar pemaksaan tindak pidana korupsi pada Formula E. Menurut saya sudah banyak jejak digital dan jika Formula E ditemukan korupsi, sudah patut untuk diperiksa. Pendukung Anies menyebut kedua manuver tersebut merupakan cara-cara yang jauh dari kata demokratis. Lebih tepat disebut upaya yang tidak bermoral yang dilakukan pejabat publik untuk menghalangi kandidat untuk berkontestasi sebagai calon presiden. Pendukung Anies menyebut lembaga negara kini sudah digunakan sebagai alat politik untuk menentukan satu individu apakah layak atau tidak layak berkonsentrasi dalam aktivitas politik nasional. Publik jelas melihat manuver Muldoko dan Ketua KPK bertujuan untuk menghalang-halangi Anies Baswedan menggunakan hak politik untuk dipilih menjadi presiden tahun 2024. Pendukung Anies bahkan nekat mengatakan kedua tokoh ini layak dibawa ke meja hijau karena sudah melanggar ketentuan hukum. Apalagi kedua tokoh ini menggunakan instrumen negara untuk menjegal hak politik seorang untuk dipilih. Anies mengatakan kedua tokoh ini dinilai anti-demokrasi karena berusaha menghalangi hak politik seseorang. Mereka menyebut situasi seperti ini mengingatkan pada situasi politik Orde Baru, di mana tidak boleh ada individu yang menyaingi Presiden Soeharto sebagai calon presiden. Situasi kian memanas setelah isu pengajuan peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung oleh Muldoko. Tercatat MA sudah menolak kasasi yang diajukan oleh KSP Muldoko terkait keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak hasil Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat. Sudah berkali-kali gugatan hukum KSP Muldoko ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, baik itu tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding. Pendukung Anies menilai bahwa upaya Muldoko ini sebagai upaya untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan karena bila Partai Demokrat diambil alih Muldoko dari AHY, maka Demokrat tidak akan bisa memilih Anies Baswedan lagi. Muldoko pun berdalih bahwa peninjauan kembali atau PK di Mahkamah Agung tidak ada hubungannya dengan pencapresan Anies Baswedan. Pendukung Anies juga menuduh Muldoko diperintah oleh Presiden Jokowi untuk melakukan manuver tersebut. Bila Presiden Jokowi tidak memerintah melakukan manuver tersebut, maka reshuffle Muldoko, kata pendukung Anies. Bila Presiden tidak mau melakukan reshuffle terhadap Muldoko, maka ada kesan bahwa Presiden seperti memihak capres tertentu karena publik melihat
sebagai benang merah upaya mempertahankan kekuasaan, begitu kata pendukung Anies. Manuver KPK dalam Formula E dinilai sangat kental dan motif politis. Di level teknis masih belum menemukan bukti yang kuat, sementara di level pimpinan KPK memaksakan untuk dinaikkan status terhadap penyelidikan, dan hingga saat ini tampaknya KPK sedang berusaha mencari poin kesalahan Anies Baswedan di Formula E, begitu kata pendukung Anies. Berbeda dengan pendukung Anies, menurut saya Formula E wajib untuk diperiksa. Pendukung Anies menyebut upaya mengusut korupsi di Formula E, Firly memberhentikan Ender dari KPK. Dia mengatakan ini adalah bentuk kesewenang-wenangan dan ambisi kuat untuk memperkarakan Anies Baswedan, begitu kata pendukung Anies. Menurut saya memang tidak salah untuk diberhentikan jika memang terbukti menghambat penyelidikan di kasus Formula E. Pendukung Anies menyebut jika manuver-manuver politik seperti ini terus terjadi, maka demokrasi Indonesia akan terancam. Selama manuver-manuver terjadi, maka selama itu pula Indonesia tidak akan pernah lepas permasalahan-permasalahan, terutama masalah ekonomi, dan membuat negara selalu bertengger di negara kelas ketiga yang miskin, begitu kata pendukung Anies. Menurut saya ini merupakan tuduhan yang sangat tidak masuk akal dari pendukung Anies, karena kita sama-sama bisa melihat kemungkinan besar ada kasus korupsi di Formula E. Dan jika KPK menganggap ada yang menghambat dalam penyelidikan di kasus Formula E, sewajarnya orang itu diberhentikan. Dan saya melihat Indonesia sedang menuju ke jalan yang lebih baik, apalagi kalau undang-undang TPPU disahkan. Jadi setiap orang yang ingin menjadi pejabat bisa dituntut untuk membuktikan pembuktian harta terbalik, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ahok. Nah, begitu saja opini saya hari ini. Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan opini Anda tentang penjegalan Anies yang kemungkinan gagal untuk Capres 2024. Apakah kalian mendukung aksi Muldoko dan KPK? Jika kalian mendukung, like video ini. Bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Yong. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada